budget cuma 2 jutaan, kira-kira dapat senapan angin seperti apa sih, sahabat Woodlers? Nah, oke, kali ini kita akan bahas mengenai rekomendasi senapan angin PCP paling dicari Woodlers di tahun 2023 ini. Kira-kira senapannya apa aja sih dan harganya berapa? Kalian bisa tonton video kali ini baik-baik, sahabat Woodlers. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, berjumpa lagi dengan saya, Sam Putri. Saya kembali menyapa kalian dan juga menemani beberapa menit kalian ke depan ya, sahabat Woodlers. Kali ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas tema topik apa sih, sahabat Woodlers? Dan kita kasih rekomendasi-rekomendasi aja kali ya. Jadi untuk kalian, para Woodlers nih, yang bingung punya budget 2 juta, cuma punya uang 2 juta, nggak lebih dari 3 juta, enaknya beli senapan model apa sih? Bisa dapat senapan seperti apa sih? Kalian pasti bingung dan juga bertanya-tanya ya, sahabat Woodlers, kayak gitu. Nah, jadi kali ini kita akan kasih rekomendasi senapan PCP Ruger ya, sahabat Woodlers. Rekomendasi PCP Ruger paling dicari Woodlers ya di tahun 2023 ini, yang pasti harganya murmer ya, 2 jutaan aja kalian sudah bisa cari senapan PCP Ruger. Kalau untuk harga lebih jelas dan juga lebih detailnya, silahkan tonton video kali ini. Baik, nah oke, jadi untuk rekomendasi PCP Ruger terbaik dan juga paling dicari Woodlers di tahun 2023 ini adalah yang pertama adalah PCP Ruger Black Army Turbo seperti yang ada di belakang saya ini, kelihatan nggak sih? Nah, seperti ini ya, senapan angin yang desainnya desain AWM ya, sahabat Woodlers, popornya desain AWM dan juga memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk digunakan berburu small game sampai dengan medium game. Namun juga tidak menutup kemungkinan juga loh, sahabat Woodlers, bahwa senapan PCP Ruger Black Army Turbo juga bisa digunakan untuk berburu big game semacam babi hutan atau juga biawak dan hewan besar yang lainnya ya, seperti itu. Oke, nah untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di sini atau di sini ya, sahabat Woodlers, kayak gitu. Jadi untuk speknya dari senapan ini kalian bisa lihat sendiri dan juga bisa baca sendiri. Senapan ini termasuk salah satu senapan PCP unggul juga ya. Dan untuk harganya, para Woodlers bisa menyiapkan budget di kisaran mulai dari 2,2 juta rupiah. Kalian sudah bisa dapat unit senapan PCP Ruger Black Army Turbo ya, sahabat Woodlers. Untuk budget tersebut itu hanya untuk unitnya saja. Apabila kalian ingin tambah teleskop, kalian bisa tambah Rp400.000 menjadi 2,6 juta rupiah. Oke, untuk rekomendasi PCP Ruger terbaik dan populer di tahun 2023 yang kedua adalah senapan PCP Ruger Black Army Magazine. Nah, jadi untuk PCP Ruger Black Army Magazine ini memang tiada tanding ya, seperti itu. Dari kalau masalah popor, dia ini banyak sekali macamnya, dia ini banyak sekali motifnya, sehingga para Woodlers tidak perlu bingung nih kalau mau cari motifnya seperti apa, itu tidak perlu bingung, banyak pilihannya, sahabat Woodlers. Mulai dari ada kamuflase krem, kamuflase hijau, ada juga yang polos, ada juga yang seleret, doreng, dan banyak sekali macamnya untuk motifnya. Jadi kalian bisa cari sesuai keinginan kalian ya, seperti itu. Baik, untuk harganya sendiri, senapan PCP Ruger Black Army Turbo dibanderol di harga 2,5 juta rupiah untuk unitnya saja. Namun di bulan ini kalian bisa berkesempatan dapat harga promo di harga 2,5 juta rupiah sudah free teleskop zoom ukuran 3-9x40 ya. Jadi langsung buruan gercep sekarang juga untuk dapatkan promo spesial dari PCP Ruger Black Army Magazine.
Nah, oke, okay, untuk yang ketiga, rekomendasi yang ketiga ada PCP Ruger Black Army Buffalo, Sobat Bediler. Nah, oke, okay, untuk senapan ini memiliki OD27 ya, dan juga untuk tabungnya dia sudah berbahan stainless sehingga kapasitas anginnya juga bisa muat yang banyak, Sobat Bediler, seperti itu. Dan oke, okay, untuk senapan ini masih single shoot ya, Sobat Bediler. Dan untuk harganya sendiri, senapan PCP Ruger Black Army Buffalo ini bisa kalian beli mulai dari harga 2,5 juta rupiah untuk unitnya saja. Dan apabila kalian ingin beli full set, kalian itu tinggal menambah sekitar 400 ribu rupiah. Tapi kalau kalian belinya di bulan ini, kalian bisa berkesempatan dapat full set cuma di harga 2,7 juta rupiah dari harga normal, yaitu 2,9 juta rupiah. Jadi bisa hemat 200 ribu rupiah, Sobat Bedilers. Nah, oke, okay, lanjut ke rekomendasi PCP Ruger paling dicari 2023 yang nomor 4. Ada PCP Ruger Black Army Single Shoot AWM OD25. Nah, oke, okay, untuk senapan PCP Ruger AWM ini cukup banyak juga ya peminatnya, masih banyak juga yang cari. Padahal kalau dilihat-lihat, kita flashback, senapan ini itu adalah versi pertama dari PCP Ruger Black Army yang ada di GSA Sport Indonesia. Jadi untuk para bedilers nih yang mungkin sudah mengikuti channel ini dari lama ya, seperti itu, mungkin sudah tahu senapan PCP Ruger Black Army AWM. Senapannya itu memang termasuk salah satu PCP ya, Sobat Bedilers, dengan spesifikasi yang unggul dan juga powernya yang unggul, seperti itu. Harganya pun juga relatif murah dibanding untuk senapan kuat yang lainnya ya, Sobat Bedilers, kayak gitu. Oke, untuk senapan ini sendiri desainnya AWM, jadi mungkin para bedilers itu banyak tertarik karena di popornya, popornya itu mirip sama senjata yang ada di game-game kalian ya, seperti itu. Desainnya AWM keren sekali ya, Sobat Bedilers. Dan untuk harganya sendiri juga murah. Harganya bisa kalian beli mulai dari harga 2 juta rupiah, Sobat Bedilers. Jadi lagi ada special promo, kalian bisa ambil unit ini senapan saja di harga 2 juta rupiah. Dan apabila kalian ingin tambah teleskop, kalian tinggal tambah 400 ribu rupiah, Sobat Bedilers ya. Jadi harganya 2,4 juta rupiah saja. Untuk harga terupdate dan juga promo, kalian bisa langsung tanyakan ke CS kami, siapa tahu nanti lagi ada promo dadakan ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau di GSA Sport Indonesia, kalian bisa tanya-tanya harga terbaru dan juga harga promo paling menarik di GSA, nanti akan dijelaskan oleh CS kami ya, Sobat Bedilers, seperti itu. Oke, dan untuk rekomendasi PCP Ruger paling dicari yang terakhir adalah PCP Ruger Monel Gravir OD27 ya, Sobat Bedilers. Nah, oke, okay, untuk senapan ini salah satu senapan yang termasuk senapan Monel Jawa ya, Sobat Bedilers. Dan untuk keunggulannya, senapan ini unggul di bagian tabung dan juga kapasitas angin. Senapan ini bisa menampung kapasitas angin maksimal 4500 PSI. Namun, saya sarankan cukup 4000 PSI saja ya, Sobat Bedilers, seperti itu. Oke, okay, nah untuk harganya sendiri dari senapan PCP Ruger Monel Jawa Gravir OD27 ini dibanderol di harga mulai dari 2,3 juta rupiah saja, Sobat Bedilers. Kalau kalian ingin tahu update harga full setnya atau harga promonya, kalian bisa langsung hubungi CS kami. Nomornya sudah tertera di kolom komentar atau di description box ya, seperti itu. Baik, Sobat Bedilers, itu dia tadi ya 5 rekomendasi senapan PCP Ruger paling dicari di tahun 2023 dengan budget cukup minimalis, yaitu 2 jutaan. Kalian bisa cari ya mana yang sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan kalian, dan juga sesuai budget kalian dari 5 rekomendasi senapan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, siapa tahu salah satunya bisa nyantol di hati kalian dan juga di dompet kalian ya, Sobat Bediler, seperti itu. Nah, oke, okay, apabila kalian butuh rekomendasi yang lainnya, kalian bisa request di kolom komentar. Kalian juga bisa langsung jabri CS kami, itu jauh lebih baik ya, Sobat Bedilers. Karena nanti pastinya kalau kalian sudah punya nomor CS kami, kalian itu jauh lebih tahu
promo-promo apa aja sih yang paling update ya sahabat bedilers, promo apa aja sih setiap harinya pasti ada promo di GSA Sport Indonesia. Nggak promo aja harganya murah, apalagi promo ya sahabat bedilers, seperti itu. Baik sahabat bedilers, nah untuk info mengenai pemesanan nanti akan dijelaskan oleh CS kami. Kalian bisa COD, kalian juga bisa transfer lunas. Dan saya ingatkan, nomor rekening kami hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya, seperti itu. Selain nomor rekening itu, harap berhati-hati, itu penipuan sahabat bedilers. Baik, mungkin seperti itu info dari saya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah memperhatikan, menonton dari awal sampai akhir. Dan selamat berpuasa juga, semangat puasanya sampai hari kemenangan tiba ya sahabat bedilers. Dan saya akhiri videonya, terima kasih. Salam satu laras, salam bedilers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.